Tu boleh letak ni sauce ni. Pedas. Hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, hari ini aku nak review dan masak sikit. So, untuk kali ini aku nak review ini dia. Hot chicken flavor sauce ataupun sauce samyang, okay? Kat sini ada pelbagai jenis. Dia ada 3 jenis flavor. Yang biasa, yang ini yang paling pedas. Dan juga yang carbonara. So, yang ini ada flavor pedas. Aku beli dalam harga RM20 lebih macam tu. Untuk satu ni je. Demi untuk nak review, aku relokan juga, okay? Tapi sebelum tu, aku nak goreng ayam dulu ala Korea. Let's get cooking! Okay, ayam ni aku nak masak style Korea. So, aku ada 6 ketul ayam bagian drumstick. Aku letak black pepper sikit. Lepas tu, aku letak garam. Aku parutkan 1 cm halia macam tu. Lepas tu, 3 ulas bawang putih. Dan aku gaul-gaul. Dan prep selama setengah jam ataupun sejam. Depends lah kalau kau nak goreng tu boleh juga. Aku ambil tepung jagung dan letakkan ayam ke atas dia dan salutkan dia. Salut, salut, salut. Dan kemudian aku goreng dalam minyak panas. Katun bang, katun cimdeyesa. Irun acim nunul ta. Of the light, something sigh, yes, sorry. 충분히 비추는 걸. Ha, inilah dia, 6 drumstick yang akan dimakan bersama dengan sos samyang ni. Okey, untuk yang nak tahu, okey. Dia ada, kalau beli kat internet, ada yang tak halal, tapi yang ini ada logo halal. Ha, ni tengok. Ada logo halal. Halal. So, selamatlah. Dia sebenarnya sama je sebenarnya antara sos yang guna paket Maggi dengan yang ada botol ni. So aku nak buka dulu. Wow. Okay. Tutup dia hitam. Kita buka. Oh my. Boleh sama dengan apa tu yang jenis yang dalam mi segera tu, samyang tu. So aku nak letakkan dalam. Kalau korang nampak, merah siot. Okay, kita dia adalah kiocon lah. Golekkan ayam ni, sos dia. Katun bang, katun cimdeyesa. Irun acim nunul ta. Of the light, something sigh, yes, sorry. 충분히 비추는 걸. Yeah. TV, drama, movie, sub, 주인공 같은 아침을 선물해줘. 나에게 해줄 breakfast, 줄 breakfast, 아침처럼. Okay, masuk untuk makan. Okay, aku... Okay, untuk korang yang nak tahu, sekarang ni waktu pukul 11 malam. So, waktu buka dah makan tadi. So, ini waktu kiranya more. More ke? Ha, more ke tak more? Berarti aku nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa sama. Boleh sama, rasa sama.
Sorry ya comot. Kalau korang nak makan macam ni, make sure korang guna tolong tangan sebab aku rasakan pedas tangan ni. Okay, yang ketiga. Tiga ketul. Ada ketiga. Tak nampak tu. Memang pedas. Tapi memang sedap. Kalau baru aku tahu pun bukan saja nak makan mie sedap. Dipin sos kalau dip dengan ayam goreng. Kat sini dalam steak ada boleh tak? Dalam roti. Apa lagi letak? Dia suggestkan.
burritos, chicken dips, dumpling, egg rolls, fries, hot dogs, hot pot, meats, nachos, noodles, nugget, pasta, pearl, pizza, satay shrimp, sliders, soup, spring roll sticks. Macam-macam boleh. Boleh letak ni sos ni. Pedas. Okay. Ni aku dah kenyang. Sebab tadi aku buka puasa banyak makan. So, aku terlupa yang malam ni aku nak review. Okay. Aku rasa aku tak mampu nak habiskan 6 ketul ayam drumstick ni. Dan beratnya dalam 1 kilo lebih. Aku beli. Sebab apa? Bukan sebab aku tak boleh makan. Aku boleh makan sebenarnya. Tapi oleh kerana tadi aku dah makan buka puasa banyak gila aku makan. So, aku terlupa yang aku nak review malam ni. So, aku dapat habiskan 3 saja. By the way, this sauce is delicious. Kalau korang jumpa kat mana-mana stall, korang patut beli. Boleh makan apa-apa je. Dan itu saya berkongsikan untuk kali ni, okay? Dan lupa korang subscribe dan share video ni.